Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, digegerkan dengan berkibarnya bendera bintang kejora di perempatan Jalan Cigombong, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bendera terlarang tersebut berkibar pada momen HUT ke-78 Republik Indonesia, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Komandan Komando Resor Militer 174 Anim Tiwaninggap, Dandem 174 ATW, Brigjen TNI Agus Widodo, merespons ditemukannya bendera bintang kejora di Merauke, Papua Selatan, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Agus Widodo menyebut insiden tersebut bukanlah bersifat pengibaran bendera tetapi penancapan bendera bintang kejora. Bendera bintang kejora tersebut ditancapkan oleh OTK, orang tidak dikenal, di papan reklame pada waktu malam atau dini hari. Dirinya meminta agar temuan tersebut tidak dibesar-besarkan, sebab tindakan yang dilakukan OTK hanya menumpang momen di tanggal 17 Agustus tahun 2023. Hanya numpang eksis, kita tidak tahu siapa, yang persis itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari kita sebetulnya sudah melakukan pencegahan-pencegahan, seperti patroli dan sebagainya. Mungkin karena orang banyak dan juga di luar pengawasan kita sehingga itu dapat terjadi, tapi itu tidak ada masalah karena itu hanya kain biasa yang dicat sehingga menyerupai BK, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!